Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Allah swt memberikan anugerah kepada Nabi dan kekasihnya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dengan seorang putra dari istri beliau yaitu Hajar yang kemudian diberi nama Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam pun sangat mencintainya dan pikiran beliau pun senantiasa tercurah untuknya. Allah swt kemudian ingin untuk memberikan ujian kepada nabinya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan kepada beliau untuk menyembelih putra beliau tersebut, yang merupakan jantung hati beliau. Perintah ini didapatkan oleh Nabi Ibrahim AS melalui mimpi yang beliau lihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ma qala ya inni anni "Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata," Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Apakah yang kemudian dilakukan oleh iblis untuk menghalang-halangi Nabi Ibrahim Alaihissalam dari melaksanakan perintah Allah SWT wa Ta'ala tersebut? Bagaimana pula reaksi Nabi Ismail Alaihissalam ketika mendengar perkataan Nabi Ibrahim Alaihissalam tersebut? Apa yang dilakukan oleh Hajar setelah mengetahui hal itu, serta dari manakah datangnya kambing yang dijadikan sebagai ganti Nabi Ismail Alaihissalam, dan siapakah yang kemudian memakan daging kambing itu? Silakan simak video ini sampai selesai untuk mendapatkan jawabannya. Muhammad bin Ishaq rahimahullah menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan untuk menyembelih putra beliau, beliau pun berkata kepada Nabi Ismail alaihissalam, Wahai anakku, bawalah tali dan pisau, Kemudian ikutilah aku untuk pergi ke lembah ini untuk mencari kayu bakar bagi keluargamu. Ketika beliau berjalan ke tempat tersebut, iblis pun menghalang-halangi beliau, maka beliau pun berkata, "Menjauhlah dariku wahai musuh Allah. Demi Allah aku akan tetap menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah." Iblis kemudian menghadang Nabi Ismail alaihissalam dan menyampaikan kepada beliau apa yang akan dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepadanya. Maka Nabi Ismail alaihissalam pun menjawab aku akan mendengar dan mematuhi apapun yang diperintahkan oleh Tuhanku. Iblis kemudian pergi menemui Hajar dan memberitahu kepadanya tentang hal tersebut. Maka Hajar pun berkata, jika Tuhan yang memerintahkan kepadanya untuk melakukan hal tersebut, maka kami menerima perintah Allah itu. Iblis pun kembali dengan kemarahannya karena dia tidak dapat menggoda siapapun dari mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian menemui putra beliau dan memberitahukan perintah yang diturunkan oleh Allah SWT kepadanya. Maka putra yang salih dari seorang ibu yang pasrah terhadap perintah Allah itu pun memenuhi perintah Allah yang diturunkan kepada ayahnya. Beliau menanggapi perintah tersebut dengan penuh kesabaran dan sukarela. Seraya mengharapkan ridha Allah SWT dan sebagai wujud baktinya kepada orang tuanya. Nabi Ismail berkata kepada ayahnya sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT dalam firmanya. Qala ya abati fa'al ma Ismail menjawab, Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah, engkau akan mendapatiku, termasuk orang yang sabar. Setelah Nabi Ibrahim Alaihissalam beserta putranya bersiap untuk menjalankan perintah Allah SWT tersebut serta menyerahkan urusan mereka kepada Allah, mereka berdua pergi ke suatu tempat yang jauh. Kemudian Nabi Ismail melepas kamisnya agar ayahnya nantinya akan mengkafaninya dengan pakaian tersebut. Nabi Ibrahim Alaihissalam kemudian meminta Nabi Ismail Alaihissalam untuk memalingkan wajahnya, tidak menghadap kepada Nabi Ibrahim Alaihissalam, agar beliau tidak melihat wajahnya sehingga kemudian merasa kasihan. Pada detik-detik yang penuh dengan pelajaran ini, yang kesedihan hanya bisa memenuhi dada dan mata, mengalirkan air matanya, Nabi Ibrahim Alaihissalam meletakkan pisaunya di leher Nabi Ismail Alaihissalam untuk menyembelih beliau, maka pisau itu pun menjadi tumpul sebagaimana api menjadi dingin ketika dimasuki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebelumnya. Kemudian datanglah kabar gembira. Nabi Ibrahim alaihissalam mendengar seruan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Falamma aslama watawalla hu liljabin wanadinahu ayya Ibrahim qad saddaqta arru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahu albala'ul mubin 'adzim. Maka, ketika keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, lalu Kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelian yang besar. Tiba-tiba ada seekor domba yang besar berwarna putih yang bertanduk." telah diutus oleh Allah SWT sebagai tebusan bagi Nabi Ismail AS. Ada sebagian ulama yang menyebutkan bahwa Allah SWT telah menempatkan lembaran tembaga di leher kambing tersebut. Sementara Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, muncullah seekor domba jantan dari surga yang telah digembalakan di sana selama 40 tahun. Ada sebagian lain yang menyebutkan bahwa kambing tersebut adalah kambing jantan yang telah dikorbankan oleh Habil, putra Nabi Adam alaihissalam dan diterima oleh Allah Swt sehingga kambing tersebut disimpan sehingga akhirnya dijadikan tebusan bagi Nabi Ismail alaihissalam. Sementara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, kambing tersebut adalah seekor domba jantan putih yang bertanduk. Sedangkan Al Hasan berkata, Nabi Ismail alaihissalam ditebus dengan seekor kambing dari Arwa yang turun kepadanya dari Sabir. Kemudian kambing tersebut disembelih. Ada pula yang menyebutkan bahwa penyembelian tersebut dilakukan di makam Ibrahim. Ada pula yang menyebutkan bahwa penyembelian itu dilakukan di Mina, di tempat penyembelihan kurban. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian memakan dari daging kambing tersebut, serta mensedekahkannya sebagai wujud syukur kepada Allah SWT yang telah menebus Nabi Ismail alaihissalam, sebagaimana syariat yang ditetapkan dalam daging kurban dalam Islam. Hari tersebut pun menjadi hari raya bagi kaum muslimin, dan menyembelih hewan kurban menjadi sebuah syariat yang dijadikan wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT sebagai bentuk penghormatan kepada peristiwa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail Wasallam Wallahu taala alam wa, sallallahu wa, wa baraka ala muhammadin wa alihi wa Jika anda menyukai video ini, silakan klik tombol like dan juga subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk dapat menyajikan video-video bermanfaat lainnya kepada anda. Dan jangan lupa untuk bagikan kepada orang lain agar video ini dapat memberikan manfaat lebih luas bagi kaum Muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.